Ya guys, ini di belakang saya itu adalah Bukit Nilo, yang dimana di situ ada patung tertinggi, patung Bunda Maria yang tertinggi di yang lebih dikenal dengan Bukit Nilo. Ini berasal posisi di Maumere. Ya, ini nanti saya akan coba ngambil gambar drone. Nanti pemandangannya bagaimana kita lihat berikutnya. Ini view-nya bagus banget di sini. View-nya keren. Bukit yang hijau, kemudian di bawah sana adalah laut. Lautnya Kota Maumere. Bukit Bunda Maria Nilo ini merupakan sebuah tempat ziarah bagi umat Katolik yang ingin mendapatkan ketenangan hati serta pikiran. Di sini peziarah dapat beribadah sekaligus berekreasi karena kawasan Bukit Nilo ini sangat menenangkan dengan suasana di atas perbukitan yang dikelilingi oleh pepohonan hijau yang alami serta udara yang sangat sejuk. Patung yang merupakan bangunan tertinggi di Kabupaten Sika itu berdiri di atas ketinggian 1600 mdpl. Menghadap langsung ke arah Kota Maumere dan mengarah langsung ke Laut Flores dengan Kota Maumere persis berada di bawahnya. Jadi nanti guys bisa melihat dari video drone ini jadi bagaimana pemandangan di bawahnya, sehingga ini terasa pemandangan alam dan sangat bagus sekali. Halo guys, patung ini memiliki ketinggian 28 meter, jadi lumayan tinggi. Jadi patung ini kemudian diberkati secara resmi sebagai tempat ziarah pada tanggal 31 Mei 2005. Terletak di sekitar 7 km dari Kota Maumere, tepatnya di Bukit Keling Nilo, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita. Patung perunggu dengan berat kurang lebih 6 ton ini mulai didirikan pada tahun 2004. Sehingga ini dikebut, kemudian tahun 2005 pada bulan Mei patung ini secara resmi diberkati oleh almarhum Uskup Agung Indi Monsinyur Abdon Longinus Dacuna. Oke guys, lihat video saya, jangan lupa like, subscribe dan share serta komen karena semua itu gratis dan alias tidak bayar. Oke guys, cus.